Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Donial Fajar. Seperti biasa saya dari channel Doni TV. Hari ini saya akan obral murah-murah ya mobil. Nah, kalau nggak salah ada 4 mobil nih. Ada 4 mobil. Nanti kita sama-sama lihat mobil apa aja yang mau kita review. Salah satunya mobil yang lagi saya pakai nih. Saya pakai Fortuner tahun 2016 ya, harganya murah. Murah dong, di cahaya nggak ada yang mahal, ya nggak? Oke, jadi ini adalah bulan puasa, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan. Mudah-mudahan mas bos kalian juga mendapatkan mobil pilihan terbaik di bulan ini. Supaya apa? Supaya bisa buat lebaran. Nah, mobilnya apa aja? Saya punya EPV tahun 2008. Kemudian ada Innova tahun 2008 apa 9 gitu ya APV-nya. Kalau yang Innova 2008. Kemudian ada Sigra ya, Sigra tahun 2017. Kemudian ada Fortuner tahun 2016. Ya, harganya masing-masing nanti tertera di deskripsi. Sekaligus nanti juga saya review. Supaya apa? Supaya mas bos kalian tidak gagal paham. Lebih baik diikutin sampai selesai ya videonya. Jadi semuanya bisa langsung tahu, oh iya harganya sekian sekian sekian, murah gitu ya. Jadi biar mas bos kalian itu nanti paham, oh iya mobilnya kayak apa sih, oh iya kayak gini gitu ya. Oke, sebelum melanjutkan video sampai dengan selesai, alangkah baiknya kita bersolawat dulu yuk, karena ini bulan puasa. Jadi biar kita mendapatkan besok syafaat dari Nabi Muhammad SAW ya, kita terbantu ya besok di yaumil akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Wahdina husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim. Wahdina husna bihurmatihim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barakalim. Yuk kita ikutin seperti apa videonya sambil kita jalan ya. Jangan lupa sabuk pengaman, pakai masker, menjaga jarak ya, menjaga jarak, kemudian hindari bepergian ya, berkerumun dan lain-lain. Terima kasih. Yuk, ikutin terus. Oke, jadi kita dari sini belok kanan. Showroom. Oke, kita mulai dari Fortuner tahun 2016. Cahaya motor ya, Jalan Raya Talang nomor 400A. Ini kunci masih ada 2 ya. Kunci masih ada 2. Kuncinya juga pakai siluet Fortuner ya, ini belum dipakai kayaknya. Tahun 2016 ini kilometernya baru 50.000. Jadi masih antik ya. Nah, ini ciri khasnya Toyota ya. Cuman ini eco mode-nya sama power mode di sini. Kalau Innova Reborn di sini. Ya, AC sudah digital, kemudian ini udah lebar ya. Sudah 8 ini kalau nggak salah ya. Oke, kemudian di sini ada jam, ini klasik ya. Ininya modelnya pakai kayak chrome gitu ya, ini ya. Ini glossy, namanya hitam glossy. Oke, yang top skirt ada ini, yang lain hard. Kemudian ini ada console box di sini, di atas sama kayak Innova modelnya. Terus di sini
Ini ada buku servis masih ada ya. Tentunya ini Nasmoco Record ya. Ini platnya G ya. Buku warranty, kemudian pedoman pemilik. Oke. Untuk kunci dia sudah pakai smart key ya. Jadi tidak perlu buka tutup kunci, hanya perlu disaku aja. Nanti kalau Mas Bos beli salah satu ditinggal ya. Jadi jangan dibawa semua, takutnya terselip atau hilang. Nah, ini bagian mewah dari Fortuner VRZ. Ini ada TV juga di sini. Ah, ini ada tampilannya masih baru ya. No signal. Kemudian ada ini ya, lampu sama AC ya di situ. Nanti sama-sama kita lihat. Ini sekelas dengan Pajero karena harganya pun sama ya dengan Pajero, dan dia untuk matic-nya dia sudah menggunakan pedal shift di sini. Lebih nyaman ya. Berapa sih harganya? Harganya saya kasih bocoran, ini di angka 385 juta saja. Saja, Mas Bos. Oke, 385 juta saja. Silakan bisa dibawa pulang ya. Tinggal telepon aja ke 0877-3007-6399. Nah, ini dia. Ada lampu untuk interior, dan ini harga segitu pasti semuanya serba elektrik ya. Sudah serba elektrik. Sudah pasti dia retract ya. Terus ada apa lagi di sini? Nah, ini untuk belakang ya. Dia sudah pakai tombol. Sudah pakai tombol dari sini. Ini bisa buka. Nah, itu buka sendiri ya. Yuk, sama-sama kita lihat. Jadi kalau di luarnya seperti ini ya. Nah, ini Fortuner VRZ yang baru ini. Jadi dia sudah mengadopsi sistem konektivitasnya itu dengan pintu elektrik. Biasanya dia pakai kaki begini ya. Nah, ini enggak, ini masih ada pakai modelnya tuh elektrik dari sini. Jadi dia nutup sendiri. Oke. Ini barang masih istimewa, masih mulus. Walaupun tahunnya 2016 ya, masih oke banget mobilnya. Nih, masih mulus. Ini ada sistem untuk double blower di sini. Ya. Ban masih belum ganti, ini tahun 2019 malah. Oh, udah diganti berarti 2019. Sudah ganti sekali. Ini secara tampilan sebelah kiri. Sebelah kiri ya. Exit tol Tegak. Seperti ini ya. Mas Bos, kalian penasaran dengan mesinnya nggak? Sama-sama kita lihat yuk. Mesin VRZ itu seperti apa? Tentunya besar ya. Mesinnya besar ya. Tentunya besar. Jadi biar Mas Bos kalian, ini juga glossy ya. Senada dengan tadi dashboard, ini glossy semua. Kemudian ini bukan metal sih, ini pakainya silver. Ya. Nah, ini dia mesinnya ya. Dia mesinnya sudah pakai turbo juga, turbo yang baru. Jadi dipastikan lebih oke ya, lebih hemat energi, lebih irit juga. Ini yang ABS. Coolant-nya warnanya pink. Ya. Spoiler.
Dan ini ada peredam, ini masih oke ya, aman, ini masih segel semua. Baut-baut artinya tidak pernah dibongkar. Tetap ini. Fortuner VRZ. Mantap, bunyinya mantap. Ini yang sebelah kiri ya. Ini sebelah kanan. Dia sudah ada ini, namanya apa ya ini ya? Semacam set pocket gitu. Tapi enggak juga ya. Ini buat bawa Mbak Bos barangkali belanja ya. Terus ini sudah Isofix juga. Isofix itu buat yang tempat anak-anak ya, tempat duduk anak-anak. Ini sudah ada 12 volt di sini. 120. Oke. Istimewa ya, masih mantap. Ini mantap. Ya, tinggal masuk nanti bungkus. Bungkus aja bungkus. Yang kedua kita ada Sigra tipe R tahun 2017. Nah, ini unitnya mantap. Original. Ya, original. Tuh, tidak ada baret. Mantap, hanya lampu kiri aja tadi yang pecah ya. Itu mungkin nanti bisa didiskos lah biar diganti. Ya. ...2017 Sigra tipe R. Oke, 84 juta saja. Nah, bodinya mulus. Hanya ini aja, ini pecah. Bisa diganti nanti. Nah, ini aja yang lain oke. Interior. Masih oke. Ya, ini manual. Kemudian, apalagi ya? Kalau Sigra ya gitu-gitu aja sebetulnya, tapi ya oke sih. Yep. Masih mulus ya. Atas juga ini ada, ini apa enggak tahu nih, tambahan nih. Ini harusnya enggak ada nih. Ini harusnya enggak ada. Ya. Coba kita nanti cek. Apa ya, coba kita lihat ya. Kilometernya 68. Oke. 17 masih oke sih ya. Masih kenceng. Bisa buat lebaran nih. Buat lebaran, lebaran haji. Lebaran enggak dong, lebaran Idul Fitri. Ini kan bulan Ramadan ya enggak. Oke, 84 juta. Silakan langsung gondol saja. Oke. Sigra tipe R tahun 2017. Ini sudah ada ini ya, blower yang dulu pernah kita review juga. Oke sih. Barangnya utuh, barangnya mantep, rapi. Kemudian apa ya? Ya kalau mobil seperti ini memang ya seperti ini adanya, sama dengan Avanza Xenia ya. Untuk bawahan juga ya kotor wajar ya, ini belum di salon, baru dapat juga kan. Nanti dibersihkan. Perkaranya yang penting mobil ini kondisinya utuh. Nah, sekarang kita cek mesin ya. Nah, ini sudah electric mirror ya. Kemudian power window. Nah, ini ban masih oke lah ya, masih bagus. Ini hanya kotor ya, hanya kotor, tidak ada bekas insiden. Kita buka kap mesin. Wih ya, mesinnya bersih nih. Ini belum di salon nih, ini bersih. Ini bersih ya, tidak ada bekas insiden atau nabrak. Nah, ini masih utuh semua ya, lampu-lampu. Oke, dual VVT-i. Pokoknya kalau Toyota sama Daihatsu itu paling pinter promo tentang mesin. Dual VVT-i. Mantap. Oke, nomornya Jakarta, letternya genep.
ya, Sigra tahun 2017 tipe R. Mantap ya, peleknya juga udah racing, tinggal pakai aja. Mantap, Doni juga merekomendasi mobilnya, kece badai mobilnya. Kece badai. Untuk selanjutnya kita ada Innova tahun 2008 ya. Ini belum facelift, masih yang pertama, tapi dia sudah Euro. Ya, ini warnanya abu-abu. Kemudian untuk kondisi, keren juga tuh ada Accord. Untuk kondisi ini original ya. Orsinilan, kalau orang Tegal bilang tuh orsinilan. Warnanya bulu monyet. Ya, belum monyet. Warnanya abu-abu, jadi keren. Warna meriahi lah ya. Ya, sudah dibungkus coknya seperti ini. Kondisi oke sih. Nanti kita lihat bodi-bodinya ya seperti apa, biar Mas Bos sekalian tahu. Kilometer 118. Jadi Mas Bos nanti tinggal ini aja ya, tinggal bungkus. Nah, ini katanya sih tangan pertama dari baru ini, belum lihat STNK-nya. Tapi secara overall jadinya oke. Interior oke, bersih. Innova tahun 2008. Tinggal kita lihat nanti luarnya seperti apa. Semoga Mas Bos kalian ngikutin ya. Nah, mumpung lagi ada obrol murah nih. Ini kalau nggak salah harga di angka 106 juta. 2008. Wow, Innova. Wow. Murah kan? Oh, udah dong, nggak usah mahal-mahal ya enggak. Oke, kita lihat luarnya. Five the minute. Oke, ini dia daleman ya. Interior bersih, masih lengkap. Masih lengkap ya. Dan bannya 2019. Oke ya, unitnya mantap. Unitnya mantap. Ini masih Orion semua ya. Masih Orion semua. Orang semua ya. Tuh. Wih, itu ada buka sedikit, nanti dilem aja bisa. Harusnya kayak gini. Emang itu tambahan sih ya. Jadi seharusnya nggak dibungkus kayak gitu pun udah bagus. Ya. Dan kita lihat depannya. Masih oke ya. Masih oke. Masih cling. Masih pakai full guard, foam paint. Dan ini tahunnya 2008 ya. Masih banyak originalnya ya. Bannya oke semua, baru. Nah, ini pecah ya. Ini karena spion dia besar, jadi sering sekali ini pecah. Tapi ini murah kok, paling 150.000 kali.
ya. Oh ya, kita mau lihat mesinnya. Ini mobil baru dapat ya Mas Bos. Jadi mesin memang kotor. Jadi ini jika nanti di bersihkan udah langsung bersih. Nah, ini mesinnya memang kotor. Jadi pemilik lamanya tidak merawat. Oh. Jadi nanti tinggal bersihin aja. Yap. Tapi mesinnya keren ya. Sudah ada tetesan oli. Oli ada tetesan AC. Wow, ini kering, ini kering. Kaleng rombeng. Kaleng rombeng. Mantap ya. Nah, ini atasnya juga. Tuh ya. Seger. Unitnya seger. Ini juga keren ya. Ini serba enggak tahu ya. Ini sepatunya merah ya kan? Ininya merah, itunya juga merah. Setirnya merah. Ngepasin banget ya. Oke, Mas Bos. Itu tadi Innova tahun 2009. 2008, 2009, 2008. Jadi silakan Mas Bos yang mengidam-idamkan Innova, Innovanya bagus nih. Ya, masih mulus. Silakan Mas Bos langsung kepoin aja, telepon ke 087730076399. Mantap unitnya. Oke. Okay? Yuk. Next unit. Dan ini yang Grand Max ya, tahun 2011. Kita kemarin sudah review ini, tapi kita nggak apa-apa review lagi. Ini harganya 58.500.000 rupiah ya. Ini Grand Max-nya kemarin 2011. Ini 1.3 sudah AC ya, tapi belum PS. Nah, ini barangnya rapi. Barangnya rapi. Tuh. Oke. Kalau ini memang buat cari duit nih, mobilnya nih pas. Ya. Tapi sudah AC, jadi Mas Bos kalian tinggal mengaplikasikannya aja untuk jualan apa gitu ya. Mau dipakai sendiri juga boleh, nggak ada masalah. Mobilnya ya Grand Max ya seperti ini ya. Mau bagus, mau ini ya seperti ini. Tapi yang paling penting adalah mesin, kemudian body-body juga masih oke ya. Nah, ini dalaman juga oke, rapi. Di belakang malah udah dibikin hadap ke depan. Yap. Ke depan. Ini buat ini ya. Interior juga kemarin sudah kita bahas. AC-nya juga dingin ya kan. Mantap deh pokoknya. Ban juga oke ya. Terus poneh terusnya. Turunkan BBM, naikkan RPM. Oke, ini dia mobilnya. Ya, ini ada minus ya. Di bumper-bumper kemarin saya udah tunjukkan. Kemudian ini ada seperti ini ya. Ya, ini mungkin dipoles lagi ya. 58.500.000 rupiah. Silakan bawa pulang. Oke. Ya, kita sudah mengobrol 4 hari ini. Mudah-mudahan ada yang cocok Mas Bos kalian, silakan telepon ke 087730016399. Semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Mas Bos kalian, Mbak Bos di kalian dimanapun berada, demikian tadi review obral murah tentang mobil-mobil yang ada di Cahaya Motor. Mencari keberkahan, mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan besok di hari akhir, di yaumil akhir, kita mendapatkan pertolongan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alim. Ya, demikian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Cahaya Motor yang ada loncengnya, dipencet tuh notifikasinya. Jadi kita
nanti akan dapat info mobil-mobil murah. Oke. Seperti biasa kita akan balik ke showroom. Ya, kalau dari pintu tol nanti langsung belok kanan sekitar 1 kilo. Wah, ketemu Pak Iba lagi. Oke, Mas Bos sekalian, jangan lupa 3M tuh, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Ya, ikuti protokolnya. Jadi biar nanti Mas Bos tidak sakit ya, tidak tertular oleh COVID-19. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Komen-komen yang positif supaya kita semakin berkembang dan semakin kece. Saya Donald Fajar dari channel Dori TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.